benar-benar beruntung yang sebenarnya. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada ini, kecuali orang-orang yang bisa melawan dan mensucikan hawa nafsunya. Waqad khaba, benar-benar rugi. Rugi yang sebenarnya adalah ketika orang hidup di atas muka bumi, pikirannya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Sumpah 7 kali, rugi-rugi orang yang ikuti hawa nafsu itu. Faham tak? Rugi. Oleh karena itu, bagian daripada hawa nafsu di dalam maksiat yang zahir jali, kelihatan sudah ya. Dan bagian hawa nafsu di dalam taat yang kita lakukan, itu bermain juga hawa nafsu dalam taat yang kita lakukan, itu batinun khafi, tersembunyi, samar-samar sekali. Terkadang orang-orang ini tidak sadar, karena di dalam taat itu kadang-kadang hawa nafsu ini bermain di mana? Bermainnya hawa nafsu adalah tolabul karomat. Kau pengen keramat kayak orang-orang wali-wali. Jadi dia ibadahnya kau pengen kerah. Beliau Sahibul Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau berkata, haddun nafsi fil ma'siyati dhahirun jali wa hadduha fi ta'ati batinun khafi wa mudawatu ma khafi sa'uba ilajuhu. Bagian daripada hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini adalah sesuatu yang ada pada diri kita dan tidak bisa lepas daripada kita, dan apabila kita tidak mendidiknya, maka dia tidak akan berubah tetap dalam keadaannya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Yang gangguan hawa nafsu ini, akhbathu min sab'ina syaitanan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih keji, lebih jahat daripada 70 syaitan. Kalau syaitan satu saja bisa membuat Nabi Allah Adam itu keluar dari surganya, bagaimana dengan 70 syaitan yang mengganggu kita ini? Karena itu, karena hebatnya hawa nafsu ini, sehingga Allah dalam Al-Quran tidak pernah bersumpah sampai 7 kali kecuali dengan haknya hawa nafsu ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama wal ardi wama tahaha wa nafsi wama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha." Jawaban daripada sumpah yang disebutkan oleh Allah sampai 7 kali sumpah ini, sumpah terbanyak yang disebutkan Allah dalam satu surat di dalam Al-Quran. Sumpah terbanyak. Kalau sampai Allah perlu sumpah 7 kali, berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh makhluk yang ada di muka bumi ini, dan sesuatu sangat luar biasa sekali. Jawaban daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man, benar-benar beruntung yang sebenarnya. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada ini, kecuali orang-orang yang bisa melawan dan mensucikan hawa nafsunya. Karena bisa dia dididik hawa nafsu itu. Waqad khaba, benar-benar rugi. Rugi yang sebenarnya adalah ketika orang hidup di atas muka bumi, pikirannya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Sumpah 7 kali, rugi-rugi orang yang ikuti hawa nafsu itu. Faham tak? Rugi. Tidak ada sumpah yang lebih banyak daripada ini dalam Al-Quran. Betul-betul rugi. Dan betul-betul beruntung orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, betul-betul rugi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, bagian daripada hawa nafsu di dalam maksiat yang zahir jali, kelihatan sudah ya. Dan bagian hawa nafsu di dalam taat yang kita lakukan, itu bermain juga hawa nafsu dalam taat yang kita lakukan, itu batinun khafi, tersembunyi, samar-samar sekali, bermain dengan samar-samar. Apa gunanya? Merusak ibadah yang kita lakukan dari sisi-sisi yang kita tidak pernah sadar. Kita merasa kita sudah berbuat amal baik, ternyata amal itu rusak. Yang dirusak hawa nafsu bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana permainan hawa nafsu di dalam ibadah yang dia lakukan. Lalu dikatakan, dan mengobati yang tersembunyi itu jauh lebih sulit daripada mengobati
penyakit yang jelas terlihat mata. Ya. Dia bilang haddun nafas fil maksiyah, karena bagian hawa nafsu dalam maksiyah zahir yang kita lakukan itu jelas. Apa itu? Mit'atul basariyati zahirah. Itu kesenangan manusia yang zahir. Hawa nafsu ini apa? Makan, minum, bersetubuh, mendengarkan hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Ya. Tetapi terkadang orang-orang ini tidak sadar, karena di dalam taat itu kadang-kadang hawa nafsu ini bermain di mana? Bermainnya hawa nafsu adalah talabul karomat, kepengen keramat kayak orang-orang wali-wali. Jadi dia ibadahnya kepengen kerah. Ini ilal, ini penyakit ini, sudah tidak ikhlas ini sudah. Kepengennya dia keramat sudah tidak sampai perlu naik gunung, sampai holwat, sampai ini, sampai itu, semuanya ternyata kepengennya cuma kepengen kerah. Tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau iya. Khawarikul adat, wah wow, pin sakti ya. Sakti. Apalagi dulu zaman dia semuanya kepengin kebal dibacok. Mau apa? Amalan Habib biar apa? Sakti biar kebal dibacok. Terus kalau kebal mau apa sampean? Cari sejarahnya orang kebal semuanya mereka mati ya. Nah, ada yang kebal sama malaikat maut apa enggak? Hah? Kalau sudah waktunya semua mah mati. Mati. Belajar ilmu kebal yang hebat ya. Tetap akan meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalu apa? Ittila alal mughayyabat. Supaya bisa ngelihat hal-hal yang gaib, kelihatan jin. Saya punya teman. Yang aneh ini, dia itu teman saya. Belajar sama saya, muridnya Habib Umar. Saya tawari makan, dia tidak makan. Saya tidak makan nasi. Terus, tidak makan nasi, makan apa? Makan kentang. Berapa tahun sudah makan gini? 3 tahun. Tidak makan nasi sama sekali, makan ken. Loh kok maksudnya makan kentang ini untuk apa? Biar bisa melihat jin. Astaghfirullahaladzim. Kesian ya. Kasian. Saya yang aneh itu karena dia itu satu masrob, satu guru sama saya. Kata dia kiai itu belum kiai kalau bisa belum melihat jin. Subhanallah. Lalu hubbil khususiyah, kepengen dimuliakan. Kepengen dibilang sama orang, ini orang soleh. Orang bagus ini. Ibadahnya mapan. Cuma untuk membeli ini, dia habiskan waktunya semua ibadahnya untuk omongan manusia ini saja. Aktif kemana-mana, ini apa. Cuma kepengen dibilang ini orang baik. Kesian. Ya. Lalu wal manzilah indan nas, kedudukan di sisi manusia biar dihormati sama orang. Semoga selamat semuanya ya. Karena nafsu itu bermain sekali di sini. Kok pengen hebat ini orang ini ada saja ya. Wal mudawatu hadzal marad khafi as'abu min mudawatil awwalil jali. Pengobatan penyakit yang tersembunyi tadi itu, yang ada di hati itu jauh lebih sulit daripada cuma sekedar makan, minum, nikah, mendengarkan hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Itu lebih sulit ini. Dan ini butuh guru. Faham ya?